semua, kami dari komunitas penyuka fiksi, khususnya para penulis penyuka misteri, berjudul Peti Mati untuk Lili. Peti Mati untuk Lili. Tiga perempuan itu, Des, L, dan N, tertawa terbahak-bahak menertawakan kebodohan Kenny. Sementara Lili masih duduk meringkuk tanpa suara, menyaksikan euforia yang aneh. L, perempuan yang mengaku sebagai bibinya itu, tertawa hingga matanya berair. Dan seperti biasa, air yang meleleh membasahi pipinya terlihat kental, berbau anyir. Lili bergidik antara jijik campur. Belum sirna kengerian melanda hatinya, satu keanehan lain muncul. Kali ini terjadi pada diri Des. Kepala perempuan cantik itu tiba-tiba bergerak cepat, berputar-putar seperti gasing. Lalu pada sisi kanan kiri kepala berambut pirang itu, perlahan-lahan tumbuh sesuatu semacam tanduk